Pilih nukir di bandar. Gagalkan di sana dengan tenang. Kurang ogah. Kesempatan Mas Uli menginui. Cantiknya diterima dengan cantik. Apalagi serangan kembali muncul karena Morin berikan serangan yang lucu. Namun saya tidak masuk dan poin 2 pelawan kursi. HPMS kembali. Cukup luar biasa. Dengan penuh semangat HPMS. Seorang Nui sebagai center kembali dengan tenang. Dicoba digagalkannya di ujung tengah. Dilindung kiri dibantah. Bantahan mereka tidak berhasil untuk diselamatkan. Angka bertambah 1-2. 1-2 maksudnya. Di babak awal kembali sangat indah. Dua-duanya mereka adu kesempatan. Apakah bisa atau tidak kembali serangan super ini karena sayang tidak sempurna bon. Si cantik nomor 9 pun JJ mengalami kegagalan. Namun kegagalan tidak akan terulang kembali. Angka pertama 3-1. Kesempatan Alma dengan tenang karena Alma tidak gagal ini di Alma. Dicoba dipertahankan karena Morin berikan umpan yang tidak sempurna. Angka pertama menjadi 4-1. Bola pertama betul-betul resip yang tidak baik. Apakah bisa atau tidak kembali bola diperkuat dengan cantik. Apakah sempurna umpan berikan mereka terjadi balasan dendam. Masih gak bisa terima Alma keberikan kepada Noi. Belakangnya ada seorang Nelly. 5-1. Hanya Nelly yang bisa percaya karena betul-betul Nelly sosok seorang pemain rebutan. Begitu juga Alma dan Oka. Ini terjadi balasan yang cukup mahal dimainkan di belakang. Terjadi beban yang sangat kejam. Anda akan bertambah. Anda akan bertambah. Yang menjadi 2-5. Alsi begitu hebat tidak gagal. Serangan seorang Morin kita lihat sebagai center utama. Dicoba akan terimanya di belakang seorang Alma. Begitu Nui kerjasam Oka. Namun blok kamera yang kuat banget. Mereka punya tanggul jati gede. Mampu dia akan kokohkan dengan angka pertama menjadi 3-5. Dua angka di depan sama ayo kejar. Karena betul-betul Morin tidak gagal. Ini dia Morin. Masih Morin. Masih Morin. Jelas Morin sangat berharga banget. Dicoba akan terima dengan cantik nomor 7 pun tidak ragu siapa dia. Ulang. Masuknya serangan super Anda bisa digagalkan. Dibantah baik-baik namun blok tidak. Tembus pandang. 6 melawan 3. Angka 6 bukan karena Anda harus leha-leha. Apalagi angka 3 bukan karena Anda harus diam. Ini kesempatan nomor 1 Nelly dengan tenang. Dicoba akan Morin menerima bola. Pukulan keras nomor 1, nomor 3 pun betul-betul sangat berharga. Kita lihat 4-6. Ini terjadi serangan indah di belakang. Diambil langsung jam set nomor 4. Siapa dia? Lainkan seorang Uci kita lihat. Ini dia Uci. Dicoba akan tahan bola pertama. Ini dia kejamnya. Oga atau kebulan. Tapi sayang blok masih kuat di sana. 5-6. Satu angka tertinggal siap ditunggu di tancakan Ciburangrang. Apakah bisa atau tidak di tancakan Ciburangrang berhenti sejenak? Karena kita lihat nomor 4 seorang Uci kita lihat. Dicoba gagalkan di sana dengan tenang. Pulang Oga. Masuknya pulang Oga. Kembali menambah semangat kan Anda. Dan kembali menambah grogi lawan Anda. Angka pertama 7 melawan ini. Oka kembali yang sangat kejam. Karena betul-betul Oka punya visi dan visi. Punya senjata rudal yang sangat ampuh. Mari kita lihat jawaban mereka tenang di belakang. Di depan ada Alma, di depan ada Oka. Mari kita lihat bagaimana lucunya. Satu serangan Anda masuk kembali. Terjadi di depan di sana. Angka pertama 6-7. 6-7 saudara-saudara. Satu angka untuk sama dikejar kembali nomor 3. Siapa dia? Teh Ana dengan tenang giri bola. Betul-betul jam set diambil Teh Ana. Tidak gagal serangan diterima Alma. Ada Nui dan kembali Wulan. Hebatnya Wulan masih bisa dibantah. Mari kita buktikan satu serangan. Kembali Wulan di sana. Tajam banget serangan super Wulan. Namun tajamnya serangan super Wulan masih setajam mata Anda. Kembali Wulan. Hebat banget blok mereka sangat kuat dan kokoh. Apalagi terjadi angka pertama 7-7. Ayo 7-7. 7-7 di babak yang pertama. Kita lihat ini dia. Masih anak kembali. Anak kembali. Anak kembali. Tidak gagal bola pertama dimiliki Nui. Ini kesempatan mereka jebak yang baik. Dia pun kembali keluar. 8-7. Dunia terbalik terjadi bukan hanya di kalangan atlet. Bukan hanya di kalangan sinetron. Bukan hanya di kalangan perusahaan. Kadang-kadang di perusahaan anu geus mapan sok aya dijugana. Di pertandingan pasti akan siap diperbaiki dengan baik. Ini kita lihat bagaimana. Satu sang indah dan Wulan masuk di sana.
8 sama. Betul-betul bulan pasang bisa dipercaya. Apalagi Tia tidak gagal, ini dia Tia. Satu serangan Anda utuh banget di belakang. Akan sempurna diterima di belakang dengan cantik anak-anak dari Alsi, kita lihat. Ampuh kali terima dengan baik. Dijawab kembali. Dilawan dengan baik, diayom dengan baik, kita lihat. Bagaimana pukulan-pukulan tajam muncul kembali. Ini dia. Satu debat yang hebat, Alfa tidak gagal. Begitu sebaliknya bola potong langsung. Dan kalau berhasil diberikan mereka, namun sayang tidak akurat. Angka bertambah 9-8. 9 angka diberikan HPNS. Pemakmat punya Tia, kita lihat. Ini dia Tia, masih Tia, masih Tia, masih Tia. Hebatnya serangan super Tia. Langsung terima Morin. Masih kapulan keras nomor 10 pun tidak ragu. Siapa dia serangan-serangan Uwis. Selamatlah sudah Uwis. Apalagi serangan-serangan mahal dicoba di tangkapnya. Tapi serangan gagal dimiliki JJ, tidak berhasil diterima lawan. Angka bertambah 9 jam. Babak pertama kita lihat. Nomor 10 seorang Uwis. Uwis kembali tidak berkumis. Betul-betul Uwis tidak berkumis. Serangan Anda akan masuk di belakang. Dicoba ditahan dengan baik Oka. Masih ada Nui sana. Apalagi Wulan menteri-teri yang baik. Angka bertambah 10 melawan 9. 10 menyerang, 9 bertahan. 10 menyerang, 9 bertahan. Kembali bola dimiliki Wulan. Sangat indah serangan super Wulan. Dicoba digagalkannya dengan cantik. Mari kita lihat. Ada Alma di sana. Tapi jelas orang Mei sedikit kegagalan. 10 saja. Cukup seirama ini pertandingan. Dua-duanya mereka tidak gagal, apalagi serangan nomor 6 kita lihat seorang Sahwa. Mari kita lihat Sahwa. Satu pukulan hebat kembali Alma di blok. Maka poin 11-10. 11-10. Ayu 11 kembali lahir di tangan anak Alsi. Nomor 6 Alsi, siapa dia Sahwa di sana? Dengan pukulan keras coba muncul namun saya gagal meninggalkan maning. 7 melawan 12 melawan 10. 12 melawan 10. Mari kita lihat satu serangan Sahwa akan berharga. Di tangan lawan diceritakan dengan baik. Oka beriringan langsung di Alma di Tori. Tapi sayang kurungan berhasil. Angka bertambah 13 melawan 10. Hanya TO diberikan batas boleh. Karena insya Allah waktu pun cukup mejuh nakemi. Oke, coy, kembali ke lapangan. Kita lihat bagaimana serangan nomor 6 pun Sahwa dengan tenang. Tapi sayang masuk. Sulit mereka untuk menjawab. Dugaan mereka disangka luar, tapi ternyata masuk dan angka pertama menjadi 14-10. Sahwa betul-betul bisa menghipnotis lawan. Dengan bola, bola jam set diambil langsung. Tapi mungkin biji beruntui. Biji beruntun, tapi sayang karena ini gagal. Dan angka gratis diberikan kepada musuhnya. 11-14. Kesempatan bola dimiliki dengan cantik. Begitu indahnya Mori memberikan umpan. Hebatnya satu serangan kembali tanpa Oka. Namun tidak bisa Oka menolong bola. 15-11. Mari kita lihat apakah bisa atau tidak Alsi. Dengan tenang satu serangan nomor 9 Bun. Siapa dia JJ namun saya keluar Bun. 12 melawan 15. 12-15 masih 3 untuk sama. Ayo kejar 1-1. Alma dengan tenang membuat serangan. Tapi datang satu spek yang baik. Melainkan tajamnya pelanggaran sana tapi pelanggaran dan poin di sana menjadi 13-15. Dua angka terpaut siap ditunggu di tenjakan Ciburangga. Apakah bisa atau tidak dikejar dengan baik karena betul-betul mereka tidak akan gagal. Morin Karim keempat. Di situ dimakan dengan cantik. Serangan nomor 4 pun habis-habisan. Siapa dia melengkar seorang Uci dan kembali angka pertama 16 melawan 13. Teh Morin seorang setter kita. Mari kita lihat Teh Morin seorang setter utama. Dengan pukulan diterima di sana. Apalagi Oka tidak gagal. Angka bertambah 17-13. 17-13. Bagaimana momen dua putri. Betul-betul mereka beda jauh antara Alsi. Kita lihat apalagi HPMS
Sedikit mereka ragu-ragu dan poin menjadi 17 melawan 13. Ayo 17, 12, 13. Mari kita lihat Morin kembali dengan tenang. Ini dia Morin. Dicoba akan terima dengan cantik nomor 7 bulan. Mari kita lihat. Naili dengan tenang. Ada Morin di sana. Langsung diberi saja. Seorang Ana dengan sungguh tenang. Dan kembali datang satu pergolongan bola pertama. Oh, bagaimana Bung? Kembali gagal. 14 melawan 17. 18 ya. 14-18. 14-18 masih. 4 tertinggal. Kesempatan Nelly dengan tenang mencoba jump set di main kananda. Tapi Morin tidak ragu kerjasama dengan Ana. Bahayanya serangan super Ana ditolong langsung. Di situ ada Salma, kembali Alma. Masih juga ada Wulan. Hebat banget serangan Wulan. Tapi sayang sih keluar. 19 melawan 14. Ayo 19-14 di babak-babak yang pertama. Mari kita lihat bagaimana serangan kita akan terjadi. Bukan hanya serangan dadak-dadakan tapi serangan 7-7 malam. Kembali akan coba ceritakan dengan baik tapi sayang gagal terjadi. Nomor 4 serang kunci malah kegagalan. 15-19. 4 angka tertinggal siap dikejar Oga karena Oga mampu dia untuk akan lawan. Ini terjadi debat yang mahal kembali angka berakhir. 16-19. Masih ketika itu sama. Namun tim out diberikan wasit boleh. Karena insya Allah waktu pun cukup mencil naganya. Ah, 16-19 ya. Masih 3 angka terpaut untuk anak-anak KPMS. Apakah bisa Oka menyemakannya? Karena betul-betul Oka bisa percaya di sore hari ini dia Oka. Masih Oka, masih Oka. Apalagi anak kerja keras. Luar biasa serangan super muncul banget. Langsung berikan umpannya di sana tapi ulang. Cepat muncul di angkasa. Dan duel mereka nyambung banget. Satu jebresan masuk. Ada Alma menerima bola, kita lihat bagaimana. Umpan sangat bahaya, tapi itu dia. Alma berani langsung Oka. Depan saja Wulan, masih 2-1-1. Terjadi gagal di sana. 20-16. 20-16. Ayo 20 menyerang 16 bertahan di babak yang pertama. Mari kita lihat bagaimana serangan super diberikan nomor 3. Ana Saputra Wijoyo, kita lihat. Dicoba akan terima seorang Noi. Bahayanya serangan super Anda masih mudah dikembalikan di sana. Dengan tenang mencoba mengecoh. Ini dia. Terjadi satu tandukan lucu. Langsung mereka simpan. Mereka langsung bermain jebret. Blok yang kuat banget. 21-16. 21-16. Ayo tidak beri kesempatan lolos. Mereka siap dikurung ketat. Apalagi serangan yang sangat indah diperlukan lawan. Dicoba Oga dengan tenang mencoba kirim bola. Namun Jamji nongol. Nomor 9 DJ kembali masuk. 22-16. 22-16. Ayo PC normal. Hanya 3 untuk habis. Apakah bisa atau tidak Ana kembali menghabiskannya. Dengan bola bulat dimiliki Alma di sana. Apalagi sentuhan yang baik di tangan Wulan. Dicoba dipertahankan baik-baik. Masih semangatnya luar biasa. Dio Insan maju ke depan. Di sana ada play ketik. Langsung kasih di belakang dan cantik sasaran indah. Namun sayang sia-sia tidak ada sasaran jangan lain. 23-16. Lampu kuning sudah menyala. Psikologis banget angka 23 ini. Apakah bisa untuk dihabiskan dengan cepat? Karena betul-betul mereka ingin cepat dihabiskannya. Dengan satu pulang keras masuk kembali. 17-23. 17-23 dalam arti 10 tertinggal. Dikejar nomor 6. Siapa dia? Tia, kita lihat. Namun Tia menunggu bola. Bola belum ada satu butir pun di pangkuan Tia. Mari kita lihat Tia dengan tenang mencoba mengirim bola. Tapi hebatnya serangan-serangan Anda akan coba digagalkan dengan cantik anak-anak Alsi. Masih Alsi punya Morin. Dia akan kalahkan lawan dengan angka pertama 24 atau game point. 24 atau game point. Apakah bisa nomor 10 pun menghabiskan? Uwis, kita lihat ini dia Uwis. Hanya punya angka 1 untuk habis bagi Uwis. Di situ pertahankan Oka dengan cantik. Ada Alma di sana. Maju ke depan Alma. Dicoba nomor 6 pun tidak ragu. Siapa dia? Sahwa. Ini terjadi umpan berikan Morin. Masuklah sudah. Serangan DD masuk dan akhirnya 25 melawan 17.
di babak yang pertama. Untuk babak kedua, mari kita akan tonton setelah pesan-pesan berikut ini. Anda